Halo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua. Dan kali ini gua bakalan lanjutin YouTuber-YouTuber Free Fire ya. Dan gua baru habis pulang dari ini dari yang gua bilang pesta. Dan sekarang gua belum ganti baju, gua masih pakai kayak gini. Oke. Dan langsung saja kita lihat, dan ini nama channelnya Randy Rangers ya. Ya benar. Jadi kita sudah membahas Wawan MKS, Lolman, sama Mozilla, dan sekarang Randy Rangers. Ya sudah, kalau begitu langsung saja kita play. Fire kedua men, suaranya men. Mabar juga ini guys. Oh, ini pemecah misteri guys. Pemecah misteri. Biar kamu lihat di paling samping. Nih, kita ke Pulau Misteri. Oh, iya. Pulau Misteri. Ada misteri apa di Free Fire ini? Sedang naik pesawat, pasti terjunnya pakai skateboard. Oh, itu tadi turunnya pakai apa, guys? Oh, benar, guys. Bisa naik kendaraan. Dan sekarang dia naik motor, bukan naik mobil, ya. Iklan, guys. Tuh ngapain tuh orang? Salahin waktu karena terlalu cepat. Terlalu kita punya pengganti waktu. Coba kita lihat turunnya pakai apa guys? Tai lo ya. Di sini kah? Kita turun di sini. B2. Nih. Jangan salah tempat. Bisa, ini bisa. Oh, gua yang gelap. Jangan kesalahan. Apa gua gelap sih? Ah. Hui, nah terang gitu. Tadi gelap guys. Aduh, bisa itu. Ya malah gelap lagi. Tes game gua nih gelap. Punya skill ngebug. Apa lo? Punya skill ngebug belum? Ternyata belum pernah ngebug guys. Punya. Nah tadi gelap. Oke guys, berarti gak bisa make topi. Oke, kau pakai kacamata pun enggak? Oke, okay, nah kita keluar. Oke. Tuh pakai apa, guys? Lurus tembus ini bisa enggak? Tembak sana. Oh, enggak bisa. Lewat di sebelah sini. Pakai apa itu? Kayak batu meteor dah. Mana? Sini, bawa sini nih. Ikutin gue. Cip-cip. Hijau. Oh. Hijau. Mama kali saya ke sini. Cantik banget. Gelap lagi facecam gua kan? Kalau gua ambil topi. Woi, woi, nerang dong, bro. Kenapa facecam gua gelap, ah? Maju pakai manggil airdrop. Bisa enggak? Nerang. Bisa. Saya sudah masuk. Oh. Lo enggak pada ngomong. Kalian enggak bisa masuk. Gimana caranya? Pakai manggil airdrop. Gak bisa pakai kacamata gua. Cara ke atas. Iya, ke atas. Ya, kalian bisa enggak? Yuk maju, men, bisa. Tuh, bisa tuh, sini. Yuk, maju. Ikutin saya. Iya, bisa. Tinggalin tim bisa tuh, ah. Maju. Ini mau pernah tuh balapan sih ke puncak. Kita akan ke Pulau Misteri. Ini ada misteri. Oh iya ya, mau pecah misteri. Sebenarnya ini udah di luar map ini. Ini di channel ini kalau main Free Fire bukan mecahin misteri, malahan bukan berperang, malahan memecahkan misteri. Bawa baju renang enggak? Baju renang. Bawa baju renang.
lagi pula. Kalian bawa baju renang enggak? Kambing bukan mau. Kambing. Kan tadi dia bilang mau kocak. Dia enggak kuping lo, kuping. Bener banget pokoknya kupingnya dibersihin. Nah, itu dia. Sabar, kita lihat dulu tuh pulaunya. Kelihatan enggak pulaunya dari situ? Oh iya kelihatan tuh. Kelihatan. Itu. Ya emang kelihatan, tiga orang itu bisa lihat toh, soalnya pulaunya besar. Enggak ada di map lo. Itu pulau apa? Itu pulau apa dah? Karena itu adalah pulau yang paling misterius. Hati-hati turunnya ya. Bau situ. Lihat sini bang. Jangan, pelan-pelan turunnya. Lihat sini, pinggir-pinggir aja. Bisa berenang enggak? Bisa berenang. Jalannya pelan-pelan. Sakit, awas. Kita enggak ada medkit ini. Turunnya sambil miring aja. Turunnya sambil lompat-lompat kayak gitu. Siap sakit coy. Healthnya berkurang guys. Halo. Healthnya berkurang. Saya sudah nyelam. Ayo kita berangkat. Kita berangkat menuju pulau misterius. Jauh banget guys. Kita pakai skateboard. Waduh. Pasti malah si gaming. Naik alat yang tadi tuh yang kayak meteor tuh. Tapi itu apa dah? Kita pakai skateboard. Aku tak bisa lompat doi. Menuju. Itu apa dah? Kok gue cari ikutan kayak gitu sih ngomongnya? Itu apa dah? Itu baru skateboard asli. Jangan kayak ini yang dipakai ini. Ini gak tahu skateboard apa dah. Ini pulau yang gak bisa diakses. Greget Gaming dah. Iklan lagi guys. Oh iklannya Free Fire juga. Lanjut. Sampai sana. Siap-siap jatuh ya. Lolman. Jatuh apa? Lolman. Oh, mabar sama Lolman juga. Jangan begitu. Jadi Rangers mabar sama Lolman, tapi sama Wawan MKS enggak? Sama Mozilla juga enggak? Biarkan saja dia mati. Terus itu anak kecil itu siapa ya? Jangan bilang teman gua. Suaranya lebih lain dari anak kecil itu. Udah jauh guys. Mati aja udah subscribe dong. Gebrek. Gua udah subscribe. Aduh. Zonanya sudah parah. Ini darah gua tinggal di. Oke, pulaunya sudah dekat. 100k subscriber. Saya mau jadi. Mau ada triple play button. Ini enggak bisa dinaikin kocak. Semua berharap gold play button. Termasuk gua sendiri. Dadah, aku juga mau mati. Subscribe Lolman coy. Aku mau mati. Oke coy. What the? Jatuh kambing. Tuh inilah pulau misterius. Jadi pulau misterius ketika didekatin langsung jatuh. Ketonyo. Lolman di mana? Lolman pakai apa ya, by the way? Lolman asalnya turun sampai bawah anjir. Lolman pakai apa? Jangan pernah datang ke tempat ini. Gak apa-apa enak sih. Karena ini berbahaya. Iya, sangat berbahaya. Nanti saya kalau mau datang ke situ pasti akan jatuh. Seperti aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya elah, gua malah nyanyi dah. Masuk buta lagi nih pak. Ya, gimana gua mau datang ke sana lagi yang gamenya gak bisa gua download, woi. Gak tau kenapa. Is dah. Ya, ya. Ini siapa yang naruh nomor di sini dah? Aduh. Iya. Apa? Apa? Itu mungkin pulau mini peri. Pulau mini peri. Pulau mini peri. Oke, kayaknya sampai situ ya. Misteri Free Fire. Gimana komentarnya, teman-teman?
Kak, menurutku sih itu belum mimpi sih. Iya, mimpi udah. Oke, gua penutupan dulu ya, guys. Oke, guys. Jadi sampai di sini dulu videonya ini. Omnya teman gua yang bernama Randy Rangers ini. Dan kalau nggak salah sisa satu lagi, soalnya omnya teman gua ini katanya ada 5. Wawan MKS, Lolman, terus Mozilla, Randy Rangers ini, dan masih ada lagi di video selanjutnya. Dan di video selanjutnya dikatakan N karena sudah ini omnya yang terakhir. Nanti gua bakalan buka videonya. Ya, gua bakalan buka